Bismillah. Yo, assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi setelah lebih 2 bulan. Actually dah korang jumpa aku dekat video tu pasal aku nak buat video. Aku lebih kurang 2 bulan setengah aku tak pancing ni. So hari ni dah tak boleh tahan lah. Aku sekarang ada dekat kampung, dekat rumah waipa aku. Asalnya aku nak pergi cari ikan siakap ke apa kan. Tapi sebabkan sakit gigi pula pada pagi tadi, so ni pun ada urusan nak bergerak. Kita pergi tala paring kat depan ni kan. Kita tengok mudah-mudahan ada cash. Tak boleh tahan guys. Aku nak cakap banyak pun gigi aku sakit lah. Aku tunggu dia dah strike. Malu tu strike boleh jadi ubat aku kan. Amin. Sampai kat depan ni. Oh lama aku tak pakai benda ni. Agak pasal aku ni. Tengok. Ya. Boleh cerita lagi. Bismillah. Dia jernih gila lah guys. Air dia berarus. Air dia ada arus lah. Aku kena karau laju sikit. Terlepas. Betul dia jadi bodoh. besar. Macam besar tu. Try. Bismillah. Banyak guys baru. Ada yang ngejar. Ngejar. Laju ngejar. Dia kejar sampai depan, bhai. Aku dah tunduk dah. Tapi dia tak nak makan pula. Ke nampak? No, I didn't bring any. Yes, fish on guys. Ooh. Yes. Yum. Boleh tahan size. Dia masuk bawah.
A good size. A good size haruan. Ui, boleh tahan. Gemuk. Gemuk. Bismillah. Oh, oh. Oi. Huh, risiko tu cara aku. Ui, besar bhai. Wow. Nice. Bismillah. Okay, 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 go, 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 go. Sabar, sabar. Alright. Kita ada one nice fish. Agak dah cedera sikit. Quite a size. Alhamdulillah. Dah, bang? Dah, kan? Oh, haruan pertama aku setelah aku 2 bulan tak mancing. Hoi, size agak baik. Saiz berapa? Manual je bang. Dekat. Dekat sekilo. Dekat sekilo. Ada nak tak? Ada nak? Kepuasan yang menyeronokkan. So, alhamdulillah. Nah. Ada plastik, ambil plastik. So, ada rezeki kita bagi ke orang lah ikan ni. Size guys, size. Size. Monster. So, alright. Jaga-jaga ha, kepada dia dengan ganas sikit. Alhamdulillah. Alright, sama. Ozmi, super baby silencer. So aku cuba trick dia. Sebab dia dah terbengkok, so aku biarkan open sikit macam ni. Agak risiko untuk sangkut, tapi action dia memang sangat berbaloi. Kena pula dengan rod yang light macam ni. Sepatutnya dia sedap dengan UL. Tapi kita buat dia guys. Ikut main kita. Bismillah. Oh, kita try yang kat sini pula guys. Nampak agak promising juga. Try ke sana sikit. Bismillah. Besar ni pasal air menurun ke sini. Air menurun ke sini. Jadi action dia susah nak buat. Kena nak buat tu. Kena laju. Kena lagi laju daripada arus. Yes. Lucut. Lucut. Die. Aku lupa apa nama mata yang tajam kat belakang tu. Mata apa lah? Aku tetap ingat lah guys. Tak apa, apa pun aku rasa mungkin pakai tanpa pencangkuk belakang tu kan. Aku dah terlupa langsung nama dia apa. Jadi cuma risiko dia ada kemungkinan ikan lucut lah. Tinggi lah. Which is better. Aku rasa yang tu untuk aku buat mesin dia lagi better lah kot. Sebab aku kan share release kan. Kita tu lah tengok. Ada, ada, tak ada lah. Boleh kita kena kekalkan ketegangan tali. Tapi dalam keadaan air yang penuh dengan rumput semua ni, kalau pakai yang tanpa ada point kat belakang tu, apa? Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa nama dia. Jadi akan senang lucut.
Tadi dah lucut seekor. Kita cuba lagi. So, kita try sini. Yes. Second catch of the day. Arwah kedua. Alhamdulillah. So curutran. I'm getting a curutran. So curutran. Here you go. Kawasan besar tapi curut yang ada. Oh guys, aku rasa cukuplah setakat ni aku punya pemancingan. Kita jumpa lagi pada episod akan datang, insyaAllah guys. Alhamdulillah, adalah catch, adalah ikan yang sudi makan. Setelah lama tak datang pun ikan besar kan yang makan kan. So hopefully insyaAllah aku akan cuba buatkan video-video kan. Kita jumpa lagi pada besok datang. Assalamualaikum. Bye.